mengucapkan salam Om Swastiastu. Kangge ingkang beragami Kristen ingkang samangke hadir, kula ucapaken selamat siang kangge sedaya masyarakat Tengger Lereng Semeru Bromo. Kula ucapaken sugeng rahayu wilujeng kangge kita sedaya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul kiram, tumateng para habaib wabil khusus panjenenganipun khadimul majlis Habib Abdurrahman bin Hasim Barokbah beserta para habaib lintu ingkang tansah dalem ta'zimi dalem ta'ati, para alim ulama, para kiai ingkang hadir wonten menika majelis ingkang tansah dalem ta'ati, jajaran muspika Kecamatan Senduro Lumajang, MWCNU Kecamatan Senduro Lumajang, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Senduro Lumajang beserta jajaran rombongan ingkang tansah dalem hormati, Bapak Kepala Desa Ranupane beserta jajaran perangkatipun, para hadirin kaum muslimin muslimat, boten kusupen dumateng pemangku adat Bapak Dukun Ki Bambang Sutejo beserta Bapak Legen beserta tokoh masyarakat, tokoh agama wonten ing Ranupane ingkang tansah dalem hormati, jamaah Riyadul Jannah Malang Raya beserta jajaran sekitar Lereng Semeru Bromo ingkang tansah dipun mulya gendening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ngucap tasyakur muji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten saat siang menika kita saged katakdir, saged hadir wonten telanah telatah inggih menika Lereng Gunung Semeru Ranupani menika dalam keadaan seger waras, sehat walafiat. Mugi-mugi kanthi hadir rawuh kita sedaya, niat saya ikhlas kita sedaya rawuh dumugi pegunungan menika, hajat kita, maksud tujuan kita, mugi-mugi kinabulan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Salatullah summa salamuhu. Mugi tansah katur kaunjuk dumateng beliau Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababiah bimbingan tulodo petunjukipun, alhamdulillah kita saged cecepengan gegondelan agami Islam, agami ingkang bakal katrami dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, rangkaian acara tersusun sebagai berikut. Pertama, inggih menika pembukaan. Ingkang kaping kalih, inggih menika sambutan-sambutan. Ingkang kaping tiga, mau'idzah hasanah. Ingkang kaping sekawan, doa lan penutup. Para hadirin, langkung bagus saya prayoginipun saderengipun acara dipun laksanakan, monggo kita iftitahi. Kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara menika betul-betul barokah kangge kula panjenengan sedaya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bi ridhaillah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mugi-mugi makbul katrami dening Allah Subhanahu wa taala. Acara ingkang kaping kalih inggih menika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang pertama,
saking Bapak Kepala Desa Ranupane Senduro Lumajang. Dalam hal menika langsung dipun sampaiaken dening Bopo Satumat. Kangge Bapak Kepala Desa dipun sumanggaaken. Sumangga. Bapak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dan sekalian, wonten undang-pengundang Desa Ranupani, kula nyuwun ngapunten soalnya tempatnya kok rade mboten sekeco. Kula nyuwun ngapunten. Kepada yang terhormat ahli ulama saya hormati, kepada yang terhormat wilayah Kecamatan Senduro Bapak Camat Utai Mustika saya hormati, berserta kepada yang terhormat TNI Polri saya hormati, berserta sebelum tokoh masyarakat semua kula suwun duginipun sampun dugi kula hormati. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dan sekalian Ranupani kula hormati, tokoh masyarakat semua kula hormati, adat istiadat kula hormati Desa Ranupani. Suwun matur nuwun dateng panjenengan sedaya, dugi Ranupani saking Malang Raya Lumajang kula hormati. Niki mboten panjang-panjang, bapak-bapak niki badhe nyampeaken keselamatanipun menungso niki bakal mati. Lah niki sik toto-toto panjenengan kali kula. Sing diarani becik ketitik ala ketara aja kalah karo wong mati jarene. Wong mati kena ditoto apa maneh wong urip aja sampe kalah karo wong mati. Nek cara tengger ana kidul, nek cara ngarep ana lor. Lah niki tatanane wong mati kok nurut. Lah niki sik dereng mati monggo ditoto koordinasi kali panjenengan antarane umat sing wonten ngriki. Nggih. Kula nggih matur nuwun kalih bapak-bapak saking Malang niki matur nuwun sangat dugi ngriki. Soale mriki niki penduduke namung kedhik 1341. Terus kakane 331. Lah niki sing dugi sampeyan kathah kula sing matur nuwun. Niki sageta dadoso tuntunane tiang Ranupani. Soale menungso niku asal ucap nggih menungso niku. Menungso niku lek mboten wonten sinau ngeten nggih mboten semrap. Sing mboten semrap perlu disemrapi, lek sampun semrap monggo dilampahi. Para nggih mboten nggih. Dados kula matur nuwun dhateng panjenengan tebih Malang dugi ngriki. Kula sing matur nuwun, tapi tempat yang ngeten nggih kula sing nyuwun ngapunten kalih panjenengan nggih ya. Menawi kula teng Malang ibin arak ngene njenengan sedaya. Ini panjenengan monggo dinarak nggih kula. Kula daleme enten pondok alit lan kula daleme kepala desa Ranupani. Nggih. Napa nggih wong tiyang mlarat kok dados kepala desa, lan iki ora aneh nggih ya. Kok mboten sing sugih nggih. Iki repot nggih. Tapi sing penting niku sanes kok tenane terus. Ya apa mlograme Ranupani sing kekira sesuai dengan aturan. Soal kepala desa sing ya niki mboten angsal nggih. Korupsi mboten angsal. Wonten undang-undang yang nomor 6 niki wonten kepala desa sing dipenjara niku kathah nggih ya. Dadi kula ajre timbang dipenjara kula alik selamat nggih ya. Kenajan dados kepala desa melarat mboten ana apa-apa kok mboten dipenjara nggih ya. Kula kepengin ngabdi dhateng masyarakat kula niki. Soalnya kula ini tanggung jawabnya sih kira gagal tahun, saya angsal setahun kula ini. Soalnya yang mbah kula singen itu ngendul sih mawon. Jane ngoten kula singen-singen ini lho, jane ngoten teng ulama, jane ngoten. Senariannya jajah ngeriki ini ki 63, cek dereng wonten pengawasan-pengawasan ngoten, dereng wonten ngaji singen itu. Ngaji, makanya jin ini makanya noto jiwa ya, tapi mau merata kiri kula ya. Kalau mbah kula mau nutut dangu uripe soalnya saking sepuing ya
Tadi ini kalau ngapunten datang panjenengan kali bapak-bapak niki wonten tuntunan yang saya niki tuntunan niki sedaya mawon sing dereng merap niki wonten artine sedaya kalau mboten panjang-panjang oleh bapak niki badhe wonten ngaran datang panjenengan sampun sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad. Dipun sampeaken sembah nuwun dhateng Bapak satu mati kang sampun paring sambutanipun salajeng sambutan ingkang terakhir sambutan ingkang kaping kalih saking majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Senduro Lumajang ingkang dalam hal menika dipun sampeaken langsung dening ketuanipun Al Ustadz Dr. Andes Khobir Ali MPDI kangge panjenenganipun dipun sumanggaaken. Mohon maaf kalau ada di majelis jangan keplok. Ini bukan penonton apa-apa ini majelis ini ya. Ya. Tahu itu selawat. Jangan keplok. Ini selawat ya. Ini majelis Rasulullah, jangan main-main. Nah, kalau bisa Rasulullah Muhammad. Rasulullah dijawab sama Rasul. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abduhu ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Hadratal kurama il-fudala, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, para masyaih, wabil khusus hadratal kiram al-fadil Habib Abdurrahman dan para habib yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, para ulama, para kiai, jajaran pengurus jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Senduro, saat ini kewontan Abah Haji Muhammad Thoyyib sekaligus ketua MUI Kecamatan Senduro dengan rombongan dan tokoh agama panopane inggih menika Abah Haji Amin dan Bapak Dukun Bapak Bambang, para umarok, para pemerintah, pejabat pemerintah, khususipun Bapak Kepala Desa, Bapak Satumat, dan para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini, ranupani banjir. Bukan banjir air, tapi banjir manusia. Banjir selawat Nabi Muhammad SAW. Kami atas nama pengurus MWC mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang sugeng rawuh para jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Malang Raya yang hadir di Desa Ranupani. Ranupani adalah desa yang terpinggir, yang terpencil. Lumajang desa yang paling ujung barat inggih menika desa Ranupani. Perlu kita ketahui bahwa Ranupani masyarakatnya pluralistik, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, dan bermacam-macam kultur dan budaya di Ranupani. Tapi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kompak. Saya mengucapkan atas nama MWCNU terima kasih kepada masyarakat Ranupani yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk suksesnya acara majelis Maulid wa Ta'lim ini di Ranupani ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iki yang menyiapkan pentas, menyiapkan nopo makanan dan minuman, insya Allah di masing-masing rumah niki sampun disediakan
mangke panjenenganipun nek menawi haus, lapar, insya Allah sudah disediakan makanannya oleh masyarakat Ranupani. Jadi walaupun berbeda agama tapi kompak untuk menyongsong kehadiran kula kali panjenengan wonten menika. Mugi-mugi dengan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi air yang akan menyirami hati masyarakat Ranupani yang kering kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga akan menjadi cahaya, akan menjadi sinar yang terang benderang untuk menyinari masyarakat Ranupani dan masyarakat Lumajang dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan kula kali panjenengan seluruhnya baik Malang maupun Lumajang akan dijauhkan dari balak musibah. Amin Allahumma amin. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Manakala ada kekurangan, kehilafan, nah, terutama tempat yang tadi disampaikan oleh Pak Inggi atas nama panitia, nah, tadi agak sedikit error ya, ada sedikit error perintahnya, tapi insya Allah dengan hadirnya Habib ini tidak akan roboh. Amin Allahumma amin. Kami atas nama MBC sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen yang ada dan mengucapkan permohonan maaf manakala ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.